Saya berharap, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang bergabung dengan saya. Karena dari dulu saya memang jalan sendiri, istilahnya saya setelah buat lagu, lagu-lagu pembangunan, lagu-lagu kerja. Lalu sekarang saya berpikir bahwa saya harus mendampingi, karena orang kampung itu tanpa kita dampingi terus tidak bisa jalan. Seperti begitu. Karena contoh-contoh yang kita alami waktu tanam padi di bersama Bapak John dulu di Serapu, sekarang sudah hilang. Di Wasur kampung sudah hilang juga. Karena kurangnya ada pendampingan terus. Kalau satu kali mereka itu seakan-akan itu mereka juga merasa bahwa Bapak ini terus, jadi mereka bangkit itu, mulai bangkit. Ada bangkit. Perhatian ya, itu ya. Ada perhatian begitu ya. Terus menerus Pak, saya coba itu, betul. Kita punya saudara harus dampingi terus menerus, tidak bisa satu kali dampingi. Betul, satu kali betul, dampingi ya. Tidak akan berhasil, itu yang saya coba di Wayau. Terus menerus dengan doa, dengan kerja, tanam-tanam seperti begitu, akhirnya berhasil kelompok ini. 25 kakak ini. Saya berharap ke depannya mungkin beliau mungkin bisa datang lihat langsung ya Wambat bersama. Di situ juga ada kebun wati di areal tanah saya. Di situ banyak masyarakat terlibat untuk mereka Wambat, bedeng wati itu sangat besar. Jadi sekalian lihat kebun yang kita buat. Nah, ya, ini kebun wati ya. Ya, ini kebun wati. Ini masih sedikit, kita sudah tambah itu ya lumayan luas. Baru penanaman baru. Mian, di kebun yang baru itu ada tanam wati juga? Yang kalau kebun baru tanahnya tidak cocok karena tanahnya cepat kering, kurang lembab, makanya kita tidak tanam. Dia pasir, pasir hanya untuk umbi-umbian saja. Kalau wati dulu orang tua kita pernah coba cuma mati. Karena dia kalau kering tanah itu, karena pasir dia cepat tidak ada humus, istilahnya tidak lembab. Yeah. Jadi akarnya otomatis watinya mati. Tapi kalau di kompleks saya itu, tanah saya itu, karena tanah lembab, kita tanam di situ. Saya berikan tanah sebagian untuk mereka tanam. Begitu. Ya, 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 ya. Oke, baik Om Yan, juga buat Ende Boy. Terima kasih juga atas sudah hadir di kegiatan acara ini. Memang sengaja saya mengangkat soal ini. Karena saya melihat Om Yan ini adalah salah seorang yang punya perhatian besar, bahkan mengeluarkan dana pribadi untuk menyemangati warga kampung Wayau. Saya bersama beliau itu ke Wayau hanya untuk ingin melihat. Saya ingin melihat semangat ini yang beliau torehkan kepada masyarakat, menularkan masyarakat untuk bagaimana kita bangkit berkebun. Tanahnya begitu subur. Bahkan ini kalau dilihat ini adalah halaman pekarangan Om Yan ya, kalau tidak salah. Kami berangkat dari itu, walaupun sarana transportasi jalan yang kurang memadai, tapi akhirnya kami tiba juga di sana. Dan saya bersyukur sekali karena saya melihat orang-orang yang punya semangat, ya punya harapan besar, tapi ya itulah, jauh daripada apa yang kita harapkan untuk bagaimana bukan sekedar untuk dikonsumsi, tapi ini bisa menambah penghasilan dan pendapatan ekonomi kerakyatan di sana. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Ende Boy, program-program baru juga tadi kita sudah dengar. Mudah-mudahan ini setelah ini Om Yan dengan Om Ende Boy lebih intens berkomunikasi untuk bagaimana tindak lanjut ke depan. Saya berharap masyarakat jangan sampai semangat awal ini hilang. Karena bagaimana semangat awal itu harus dijaga. Kalau sampai ini cuma sekedar untuk dikonsumsi, ya, mungkin besok dia mencari yang lain lagi. Tidak, kebun ini bisa terlantar. Mudah-mudahan dengan bantuan pemerintah kita berharap bisa sedikit memberikan kontribusi yang luar biasa untuk semangat ini tetap terjaga. Nah, ada beberapa komentar yang sudah masuk. Hari ini kita coba melihat ada sapaan dari Muhammad Irsan. Terima kasih Muhammad Irsan sudah menyaksikan dan mensupport acara ini. Nah, ini buat saudara Umar Pakai ini dari Maluku, dari Ambon. Terima kasih, sukses cabang, amin. Ya, sukses buat ketong semua. Ini juga dari Maluku ini kalau tidak salah. Adik kita Puan Ted Sombalatu. Oh, hadir ya. Dia hadir di acara podcast kita hari ini. Ya.
Ya, kebetulan karena acara beta ya jadi Maluku lebih antusias. Kemudian ya, Puan Ketsombalatu lagi, tidak berkelebihan kalau tanah Papua disebut sebagai surga kecil jatuh ke bumi. Benar, ini memang julukan yang selalu diberikan kepada tanah Papua karena tanah ini begitu subur. Tanah yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tinggal bagaimana kita mensyukuri dengan memanfaatkan sebaik mungkin. Ini adalah Puan Ketsombalatu kembali. Ini kalau tidak salah, adik ini adalah pengurus HMI Maluku. Menurut Ade, ini bisa dijadikan ketahanan pangan. Benar, Merauke ini sudah menjadi lumbung pangan nasional dan kita berharap Merauke ke depan ini bisa mensupport Indonesia, paling tidak wilayah Indonesia Timur lebih dahulu. Dan kita sudah ketahui bahwa seperti beras itu Merauke sudah surplus dan sudah mengekspor ke beberapa tempat. Dan kita berharap ini ke depan semakin menjadi rangsangan baru buat warga masyarakat Wayau. Oke, itu beberapa komentar yang sudah hadir. Terima kasih buat Ade Puan Ketsombalatu di Maluku, juga Umar Pakai Pak Guru di Maluku, ini rekan-rekan kita, juga Muhammad Irsan yang ada di Merauke. Oke, kita kembali lagi ke topik. Bung Yan, di kebun sana itu warga masyarakat ada bertanam beras, padi-padi. Ada padi selain tadi tanaman-tanaman. Kalau khusus di Wayau itu dulu ada program penanaman padi, tetapi waktu itu di Rawa Inggun. Mungkin beliau tahu rawa itu. Nah, ya, mereka tanam pada Rawa Inggun itu. Jadi waktu dulu itu program dari pemerintah, dinas pertanian, mereka tanam di rawa. Kebetulan waktu itu mereka tanam pada saat musim panas. Tapi tanaman padi itu sudah mau buah pada saat itu bertepatan dengan musim hujan. Akhirnya panennya itu tenggelam pada saat itu. Akhirnya masyarakat tidak mau coba lagi di Rawa Inggun karena kurang strategi untuk tanam padi. Oh iya. Itu sudah sangat lama. Sudah sangat lama, sudah sekitar 5 tahun yang lalu. Memang ada beberapa tanah yang bagus siap untuk bisa kita tanam padi, tetapi itu pinggir kalikum, ya pinggir kali itu, cuma urusannya rumit karena itu marganya masing-masing punya. Kalau khusus di kebun itu tidak cocok karena itu tanah tinggi, jadi itu biar itu cocok untuk umbi-umbian. Dari dulu memang orang tua kita pernah tanam petatas, termasuk keladi dulu waktu saya masih SD, maka itu saya buka kembali di tempat itu seperti begitu. Ini kondisi jalan ke Wayau ya, ini Rawa Inggun ini kalau tidak salah. Ya, Rawa Inggun. Kalau musim hujan jembatannya terendam. Ya, kalau musim hujan memang jembatannya tenggelam, itu jalan sepanjang itu tenggelam. Oh, dermaga. Oh, dermaga kayunya juga. Iya. Rawa Inggun. Ini kalau musim hujan kita menyeberang pakai belang. Ya. Kalau musim kering kita bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Itu saat-saat seperti sekarang ini masih bisa lewat darat? Kalau saat seperti sekarang masih bisa. Masih bisa lewat darat. Kebetulan belum banjir kalau di sana. Jalannya masih bisa kita lewat darat, bisa pakai mobil sampai di kampung. Cuma kalau pada saat bertepatan dengan hujan setengah mati karena jalannya memang dalam-dalam rusaknya itu. Seperti begitu. Kalau roda 2 bisa kita lewati motor. Nah, Om Yan, saya dengar sendiri juga bahwa di Wayau itu banyak menghasilkan potensi rawa seperti udang dan ikan. Iya. Benar ya? Banyak udang.
Kalau udang dan ikan memang sangat banyak kalau di Wayau. Kemarin kemarin waktu pas hujan-hujan itu, saya coba itu satu malam saya bisa dapat sekitar 40 kilo. Saya coba dengan adik laki-laki, coba kita buang jala udang itu. Kali. Iya itu udang kali yang besar-besar yang gross itu. Itu memang banyak di sana, termasuk ikan mujair. Kalau ikan mujair memang banyak sekali kalau di Wayau. Cuma kita belum pernah coba untuk mungkin dari perikanan bisa buat tambat ikan atau kolam ikan. Kebetulan di sana juga mereka dulu ada pernah buat satu kolam ikan, tetapi kurang berhasil. Begitu. Hasilnya, hasilnya dulu saya juga yang beli. Ikannya cuma mencapai 200 susuk pada saat itu. Kita tebar pakai jala di kolamnya, kita bawa jual ke pasar. Cuma kasihan juga ya, hasil pada saat itu cuma satu kali panen saja, tidak berkelanjutan. Siap. Baik, Om Yan, ini luar biasa sekali. Potensi kebunnya, potensi rawa dan kalinya luar biasa. Nah, kita kembali ke Bung Endeboy. Apa yang tadi kita harapkan buat pemerintah melihat potensi ini, jangan sampai surga menurut kata Purwanted Sombalatum, surga yang jatuh ke tanah Papua ini kemudian dibiarkan begitu saja. Program selain program-program tadi, Bung Endeboy, dalam waktu dekat, kalau nggak salah mudah-mudahan keinginan Om Endeboy untuk ke Wayau mudah-mudahan dapat terwujud. Saya berharap ya kita sama-sama lah. Saya juga pingin ke sana untuk melihat kembali. Betul. Kita pasti harus sama-sama nanti, Bung Ilham. Ya, karena hal-hal semacam begini perlu kita informasikan. Bukan hal-hal yang besar. Ini hal-hal kecil di kampung ini perlu halayak ramai, pemerintah tahu bahwa ada semangat yang luar biasa. Ini perlu kita jaga. Lihat mama ini, luar biasa ini. Saya lihat ini macam ingat kampung kembali. Silakan Bung Endeboy, itu program-program apa saja selain yang tadi sudah disampaikan? Ya, baik ya, Bung Ilham, nama Gian. Ya, ini dari tadi, dari gambar yang saya lihat, terus yang disampaikan nama Gian tadi, dengan potensi yang ada ini, pemerintah sudah harus lirik, sudah harus ada perhatian begitu ke sana. Potensi, jadi sudah harus ada perhatian ke Kampung Wayau, khususnya juga ke distrik Animha itu, begitu. Sekarang harus ke distrik Animha ya, begitu. Karena kalaupun ini juga nanti ada potensi besar, misalnya hasil kebun yang bagus. Tapi juga ini pemerintah juga harus dorong dari sisi lain lagi begitu, karena standar infrastruktur jalannya juga harus dibenahi ini begitu, karena bagaimana nanti masyarakat harus hasil kebun nanti yang melimpah itu bagaimana mau dijual. Betul. Ke kampung lain, jangankan ke kota, mungkin ke kampung lain di sekitar distrik Animas itu ataupun ke distrik lain. Ataupun sampai ke Kurik, begitu. Apalagi sampai ke Merauke. Ya, jadi jalan juga harus diperbaiki, harus dibuat jalan yang bagus supaya saudara-saudara akses ke Kampung Wayau dan saudara-saudara demikian dengan saudara-saudara di sana ini kan bisa menjual hasil kebun mereka ini ke keluar, begitu. Karena ya ini kan saya tadi itu sudah satu pickup saja itu sudah terlalu over. Kalau singkong itu sudah harus di luar. Iya. Kan tidak mungkin masyarakat makan singkong terus, karena betul. Pasti juga ingin makan yang lain lagi. Ya begitu. Ya terus tadi itu ada potensi rawanya itu, potensi luar biasa itu. Potensi luar biasa, tadi namanya cerita tebar jala hujan yang kemarin, tebar jala dapat berapa kilo tadi itu? 14 kah? 40-an? Itu 40-an kilo. Saya coba luar biasa. Itu saya bagi,
saya bagikan ke teman kantor itu, waktu itu mereka pergi jemput. Luar biasa, iya. Jadi itu kan sudah, kalau dengan mau semoga teman-teman di saudara-saudara kita yang tugas di instansi dinas perikanan ya, bisa juga menonton ini atau melihat atau mendapat informasi untuk juga bisa melirik ke sana, begitu, ada potensi perikanan yang besar juga di sana di Rawa Inggun itu, begitu. Ya, ya. Dan udang juga ada potensi ikan, mujair juga, ya mungkin juga ada ikan kakap ya, saya dengar cerita-cerita di situ juga potensi. Ya, ya. Ikan kakap itu, ada, kakap rawa. Ada ikan kakap, ikan julung yang moncong panjang itu juga ada. Luar biasa. Oh, luar biasa. Kalau saya tidak pernah lihat yang moncong ikan rawa, ikan julung, saya belum pernah lihat itu. Kemarin ya, ada di Wayau, luar biasa ya. Yeah. Juga dari, bukan jangankan perikanan saja, tapi itu kan mungkin dari sisi lain, dari sisi kami pertanian, perikanan. Selain itu saya lihat lapangnya itu juga cocok juga mungkin untuk nanti peternakan ke depan, begitu. Iya. Yeah. Ya. Mungkin kan di saat musim tertentu kan rawa itu juga dia kering ya. Rawa juga dia kering, dan dia itu situ pasti sumber pakan untuk rumput itu, sumber pakan untuk ternak itu pasti melimpah. Pasti melimpah itu karena daerah rawa begitu. Ya, itu dari peternakan, dari sisi pariwisata juga mungkin itu menarik juga nanti. Ya, mungkin kan di musim-musim tertentu ya, dari sisi wisata pariwisatanya. Kalau kampung ini sudah punya kebun bagus, perikanan bagus, kan ya enak untuk kita datang lihat. Misalnya ada ternak lagi ya, di Rawa Inggun itu, berarti kan juga potensi wisatanya untuk orang datang lihat itu pasti bagus. Saya pernah ada lihat cerita-cerita, lihat-lihat gambar juga, pernah lihat gambar dari Ibu Ketua KPU Merauke, pernah foto-foto di situ, senjanya bagus, begitu. Iya. Ya, senjanya itu bagus di situ. Potensi ya, wisata itu. Potensi wisatanya ada, gitu. Jadi kan orang pasti akan tertarik ke sana. Jadi kalau orang tertarik, itu tadi sarana prasarana jalannya kalau bagus ya pasti orang akan ingin ke sana, begitu. Orang akan tidak pikir-pikir lagi toh, begitu. Karena ya, selama ini kita mau ke Purik dan lain-lain, ke Wapeko, ke situ juga kita pikir-pikir lagi. Aduh, ini jalan bagaimana nanti kalau kita ke sana, hitung-hitung lagi musim hujan bagaimana, atau harus nanti musim panas saja kan. Iya, jadi itu sudah, dan tadi saya harapkan untuk nanti ke depan pemerintah Kabupaten Merauke khususnya untuk instansi terkait yang membidangi jalan, jembatan, tolong bantu untuk saudara-saudara kita di Kampung Wayau dan khususnya di distrik kami. Apalagi kan di situ ibu kota distrik ya. Ya, ibu kota distrik. Iya, ibu kota distrik, jadi harus itu jalannya harus bagus, begitu. Betul. Ya, mudah-mudahan teman-teman di PU ikuti kita punya obrolan kali ini sore ini ataupun nanti setelah ini dengan bisa dapat gambarnya, bincang-bincang kita ini bisa bisa jadi suatu rencana untuk mereka, begitu. Baik, betul. Ya. Banyak kendala sekali seperti yang saya dengan Om Yan kesana melihat bahwa kendala sekali itu banyak di kampung sana. Padahal kalau kita mau lihat Kampung Wayau sebagai ibu kota distrik Anima ini berada kurang lebih hampir 70-an kilo dari kota Merauke. Dan di dalamnya itu ada kampung lokal, sekitar 5 kampung lokal ya kalau tidak salah. Kaisa, Wayau, Koabat, Senegi. Koabat, Senegi. Nah, ya. Kita sangat bersyukur sekali bahwa baru-baru ini pemerintah melalui program Presiden Joko Widodo telah mencanangkan disparitas satu harga ya kalau tidak salah untuk bahan bakar minyak. Dan ini luar biasa sekali bahwa sedikit demi sedikit mulai ada perubahan di Kampung Wayau. Mungkin ke Om Yan lagi, selama dinas di pemerintahan ini memberikan bantuan berupa alat-alat pertanian,
mungkin pernah mendapatkan bantuan itu? Kalau dari saya dulu pernah, tetapi waktu itu cuma hand traktor. Waktu itu hand traktor. Saya pernah buka di belakang gereja, yaitu saya kasih nama karena waktu itu kebun kerahiman. Ya, kebun kerahiman ibu-ibu pendoa itu saya buka dengan mereka. Waktu itu juga hasilnya cukup bagus, tetapi itu dalam areal kampung. Cuma karena ada ternak yang mereka tidak dijaga, termasuk ternak sapi itu, akhirnya kita kesulitan untuk pagar. Akhirnya cuma satu kali panen saja pada saat itu. Tetapi hand traktor itu memang saya tidak gunakan, istilahnya. Kalau memang kita pakai seperti joder mungkin bisa, tapi kalau hand traktor untuk tanah-tanah seperti di kampung, ya itu mungkin joder yang cocok. Kalau cuma traktor-traktor, hand traktor memang tidak bisa, karena itu kebanyakan pakai untuk tanah yang basah seperti di sawah itu bisa. Cuma satu itu. Kalau di areal saya, bantuan pemerintah itu cuma satu buah rumah, seperti Pak Ilham waktu itu ada lihat, itu bantuan pemerintah itu dari kampung. Itu membantu saya khusus untuk masyarakat yang saya bina, yang tinggal bersama saya. Yang lain tidak ada. Yang lain dari kampung tidak ada. Kalau untuk kebun untuk kebun khusus itu kita hanya swadaya total. Bantuan kampung sedikit pun tidak ada. Begitu. Baik. Saya mungkin berharap ke depannya itu ya kita sama-sama saling membantu lah istilahnya. Begitu. Mungkin hanya cuma buat saja supaya dinas terkait bisa melihat begitu. Saya hanya buat saja dinas terkait bisa melihat. Ya, Namek, silakan ya. Saya langsung masuk ini. Terima kasih. Pak Bu Ilham, permisi ya. Saya langsung. Silakan. Mau tanya, kita punya PPL itu kan ada si Abraham. Ya. Abraham anak dari kampung situ. Iya, kira-kira bagaimana? Ada informasi yang mungkin bisa ada ke saya sekalian. Saya perhatian secara dia selaku PPL jadi. Saya secara jujur bilang bahwa kalau saya kalau dulu Pak Hermawan, Pak Hermawan dulu pernah mereka bikin yang seperti tadi saya cerita, bahwa mereka pernah tanam di Rawainggun dulu padi. Yang sekarang, padi itu ya? Iya, dulu. Itu dulu, sudah 5 tahun yang lalu. Begitu. Kalau sekarang untuk perkebunan ini tidak, ini nol istilahnya mungkin karena beliau juga belum tidak tahu. Tidak ada pendampingan ya? Ya, tidak ada. Ini saya sendiri yang pribadi saja untuk dampingi. Begitu, pribadi saja untuk dampingi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan itu, PPL juga bisa melihat, terus dari pemerintah juga bisa melihat seperti begitu. Iya, ini kan sebenarnya informasi ini kita sudah harus dapat dari PPL ini kalau. Ya. Iya, begitu. Ini malah saya dapat informasi dari Namek Ilham lagi. Begitu. Oke, luar biasa. Traktor masih baik kan? Hand traktor, yang itu saya itu traktor itu sudah tidak pakai karena saya waktu itu taruh di lokasi supaya kita mungkin dengan adanya mereka pakai begitu kita bisa dapat sewahannya begitu. Jadi istilahnya kontrak karena di sana kita tidak pakai seperti begitu. Maka itu saya berharap lebih bagus John Deere. Kalau John Deere untuk kita luku itu ya masalah tanah itu ada saja begitu. Mungkin masyarakat lebih senang kalau entah lewat kampung traktor atau lewat besar. Dinas. Ya, mudah-mudahan berharap dari dinas pertanian atau dinas terkait toh mungkin mereka bisa bantu itu. Kalau pendampingan saya tetap dampingi terus dengan mungkin PPL tinggal tambah lagi kita sama-sama dampingi masyarakat begitu. Pak Bung Ilham, mudah-mudahan ini juga teman-teman di dinas ketahanan pangan. Teman-teman di Dinas Ketahanan Pangan ini juga bisa nonton ada live ataupun nanti dapat informasi ini. Kalaupun tidak nanti saya juga coba konfirmasi teman-teman di sana.
Ya, karena mereka instansi ini kan mengurusi mengenai ketahanan pangan ini. Ya, jadi kan kalau memang kayak tadi itu hasil panennya ini tidak bisa dijual, ya paling tidak itu bisa diolah begitu dalam bentuk betul lain. Ini ada masukan dalam juga bentuk lain ingat yang juga punya nilai jual begitu. Betul betul. Ya. Ya. Kita coba simak ya, ada komentar yang masuk seperti ini. Ya. Menurut Ade, sumber daya alam Papua yang melimpah ruah ini sebenarnya lebih diperhatikan. Misalnya tepung modifik kasava flow mokaf atau tepung ubi kayu adalah tepung yang direkomendasikan sebagai alternatif substitusi tepung terigu. Melirik beberapa media nasional bahwa singkong diminati negara-negara maju. Dalam Indonesia sendiri berdirinya rumah kopi bagai jamur di musim hujan. Ini bisa dimanfaatkan oleh para petani di Papua. Nah, ini kiriman komentar dari Puan Ted Sombalatu di Maluku. Luar biasa bahwa kita ditonton sampai di sana. Ada masyarakat Maluku yang melihat ini dan menyaksikan sehingga banyak komentar sekali. Bahkan ada komentar lain. Setuju sarana prasarana semisal jalan perlu diperhatikan. Oke, gimana tanggapan Om Andy Boy tentang tadi singkong yang berkelimpahan ini bisa diolah menjadi tepung? Iya. Iya. Silakan Om. Ya, itu tadi memang kelebihan singkong tadi itu kan juga bisa ya diolah untuk jadi bahan baku lain lah. Ya misalnya tadi tepung juga untuk diolah dalam bentuk lain yang makanan sudah jadi dalam bentuk jadi makanan misalnya keripik kan itu ada toh bisa jadi seperti itu. Betul betul. Mungkin ini nanti ke teman-teman di ketahanan dinas ketahanan pangan supaya ada informasi untuk mereka mungkin bisa ada waktu untuk mampir ke okay. Namekian dan keluarga punya kebun di Kampung Wayau. Begitu. Oh baik siap. Kalaupun nanti dari kami, ya silakan. Kalaupun nanti dari kami itu ya itu tadi ya pembinaan tadi, pendampingan itu lewat penyuluh kita yang tadi saya ada bilang itu ada laki-lakinya Abraham. Abraham itu? Sam kakak ya kalau tidak salah. Ya, dia sebenarnya penyuluh di situ untuk Baduayau. Nanti coba nanti kami saya coba nanti koordinasi balik dengan yang membidangi penyuluhan untuk teman-teman yang membidangi penyuluhan untuk koordinasi beliau PPL ini. PPL ada lakukan pembinaan. Paling tidak ini kan sebenarnya sudah harus ada laporan lewat PPL ke dinas begitu. Betul. Bahwa di sini kan ada kegiatan perkebunan bukan apa yang umbi-umbian ini ya kalau dilihat ya. Demikian dengan saudara-saudara keluarga bisa punya kebun sebesar itu. Nanti dari sisi lain mungkin ya nanti kalau ada kita berkembang ke depan ya begitu. Kalau tadi bilang traktor nanti kalau saya mampir nanti ke Wayau nanti saya datang dengan Namek Ilham kita ke situ baru kita cerita bantuan pasti alat dan mesin pertanian seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Kalau potensi jagung bagaimana di situ kira-kira? Kalau potensi jagung saya pikir bisa. Itu ada beberapa lahan itu beberapa tanah itu bisa tanam. Terutama waktu dulu pernah mereka tanam itu tapi itu dari SADP coba saja. Itu yaitu kacang tanah. Kacang tanah itu hasilnya bagus dulu. Okay. Tapi tidak banyak waktu itu hanya uji coba saja. Kalau jagung saya pikir bagus juga karena areal saya itu 3 hektar kalau saya punya wilayah. Jadi untuk percontohan bisa tanam di wilayah saya karena itu tanahnya juga kita sudah beli seperti begitu. Okay. Itu tidak jadi masalah. Kalau untuk jahe bisa tidak ini jahe? Namanya. Jahe sangat bisa karena di saya itu ada jahe di kebun. Di rumah saya itu jahe banyak itu kebunnya ada jahe merah. Jadi pas di pinggir-pinggir berarti ini bisa nyambung nanti
ini bisa nyambung karena program Pak Bupati itu juga ke kami menyangkut dengan jahe ada. Beliau prioritaskan dengan jahe karena jahe itu harganya juga tinggi begitu. Ya, harganya tinggi nanti saya akan koordinasi teman-teman di yang membidangi kegiatan tanaman pangan ini termasuk jahe ya. Nanti saya koordinasi mereka untuk kalau kita ini kita sama-sama bisa ke Wayau untuk punya potensi di Wayau ini. Iya. Baik, Bu Boy juga Bunian, luar biasa perbincangan kita sore hari ini. Banyak tanggapan positif. Kemudian penonton yang menyaksikan ini juga luar biasa. Kita live secara langsung di Info Kejadian, kemudian Info Solusi, dan beberapa grup lainnya. Kita berharap bahwa informasi semacam ini kemudian mengangkat sosok-sosok yang inspiratif karena menyemangati di bagian masyarakat terbawah, di grassroots lah kira-kira begitu. Menyemangati mereka untuk bagaimana tetap bersemangat memanfaatkan potensi alam, laut, rawa, air, dan juga tanah. Baik, Bung Yan, mungkin harapan untuk kedepannya masyarakat Wayang, silakan. Baik, terima kasih. Harapan saya supaya kita, saya dan masyarakat tetap kita akan tetap kerja terus, lanjut terus. Mungkin pemerintah hanya membantu kita, terutama dinas terkait untuk mendorong kami agar kekurangan-kekurangan itu bisa terpenuhi. Supaya kebun itu menjadi besar, termasuk juga mungkin ke depan bisa kita perkebunan sagu dan seterusnya. Termasuk beliau tadi sampaikan bahwa jahe, kalau jahe tanah saya sudah siap, itu kita bisa tanam saja, itu tanpa masalah. Begitu, jadi nanti kita coba, mudah-mudahan beliau mungkin kunjung ke Wayau dari dinas terkait supaya dengan Pak Ilham, dengan saya, kita bisa tinjau langsung, masyarakat juga bisa tahu bahwa pemerintah juga sudah lirik, seperti begitu. Harapan saya mudah-mudahan kita kerjasama yang baik. Siap. Ini sudah ada yang masuk juga. Selamat sore, Namek. Selamat sore. Ya, jadi untuk pemirsa di mana saja berada, hari ini kita sudah kedatangan tokoh-tokoh luar biasa, pengamat politik, pelaku politik. Senam politik, bukan politik, tapi pertanian. Selamat sore Om Rahmat Sadono, apa kabar? Selamat sore Om Yan, Pak Ilham, ya. Pak Indeboy, selamat sore. Pak Dono. Ya, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Memang Wayau ini saya cuma ingat deh udang sama keladi saja sama ikan kakap. Jadi potensi di situ tuh sudah lengkap itu dari lauk dengan pauknya. Iya. Jadi kita duduk di atas meja saja. Iya. Silakan Om Dono. Ya, selamat sore. Minta maaf Om Yan baru gabung aktivitas antar jemputan. Ya, terima kasih. Memang Wayau luar biasa, dari darat, laut, udara juga ada, tapi jangan dieksploitasi. Habis kita Om Dono sendiri sudah pernah ke Wayau toh? Ya sudah beberapa kali ke Wayau, memang pemandangannya sungguh luar biasa, eksotik, dan hasil buminya itu tidak diragukan. Sangat tidak diragukan. Luar biasa. Sangat-sangat tidak diragukan.
apalagi Om Yan sudah bisa merangkul warga di sana. Kemarin saya sepanen ikut merasakan, ikut menikmati dia hasil panen keladi di laut juga, di darat juga. Semua pokoknya luar biasa. Terima kasih. Itu saja. Pokoknya kalau ke Wayau tidak mengecewakan lah. Luar biasa. Bahkan kita rencana untuk berkemah di sana ya. Sambil jalan. Oh, siap. Nanti dengan Bung Endeboy. Setuju. Ya. Apa nih rencana ini? Boleh. Halo Kakak. Kalau jaringan bagus di Wayau, kita bisa langsung live dari sana untuk aktivitas kita di Wayau. Biar masyarakat lihat bahwa Wayau luar biasa. Ya, Om Yan ya? Ya, betul. Cuma jaringan terbatas. Ya. Oh, iya. Keladinya itu manis sekali. Memang begitu Pak, keladi manis. Iya, kalau keladi Wayau itu mungkin pengaruh tanah ya. Jadi termasuk ikan juga. Ikan Wayau itu mungkin pengaruh air. Itu ikan Wayau itu rasanya gurih dan beda dari ikan-ikan lain, kampung-kampung lain seperti begitu. Karena saya dulu penjual ikan, saya pernah beli dari beberapa tempat, termasuk di Kaliwangu dan seterusnya. Begitu. Jadi kalau keladi, orang bilang keladi Wayau enak, memang sangat enak. Mungkin pengaruhnya dari tanah. Tanahnya juga mungkin karena tanahnya di sana kan air tawar gitu. Jadi keladi itu hasilnya itu kalau rasanya kalau kita kukus atau rebus, nah itu goreng itu memang enak sekali, gurih sekali keladinya enak. Banyak orang bilang bahwa keladi Wayau itu sangat enak. Betul, betul. Ya. Bahkan kita makan tanpa lauk juga luar biasa enak. Iya. Ini Om Yan bilang keladi Wayau enak, ini saya langsung kan kalau sore-sore begini cocok lah direbus dengan betul, keladi goreng cocok dengan teh panas atau kopi panas ini ya. Luar biasa. Ya. Dengan Bung yang kita sering lakukan itu. Macamnya itu yang berikut harus duduk sama-sama boleh sambil nikmati keladi rebus atau goreng. Iya, cocok itu cocok. Iya. Kan seberapa sore ini kita duduk di rumahnya Om Dono untuk nikmati keladi Wayau. Ini singkongnya juga luar biasa. Oh, begitu. Baik. Ya, singkongnya gurih ya. Berarti kalau kalau sudah ada informasi begini tinggal kode saja ya. Kode ke saya dan baik. Oke, kita tinggal kode. Biar kita punya rencana untuk kunjungi kampung Wayau juga untuk bantu dari sisi lainnya, bisa kita konekkan begitu. Biar ini nanti jadi ajang kita bertemu untuk mencari solusi untuk pelanggan dan saudara-saudara Wayau ini begitu. Siap, saya berpikir begitu juga bahwa dalam waktu dekat ini nanti kita coba kita ke Wayau bersama untuk tetap menyemangati semangat petani yang ada di sana. Luar biasa, saya lihat orang lokal itu walaupun hasilnya cuma sekedar untuk makan, tapi mereka semangat menanam. Silakan Om Yan. Memang kalau di Wayau itu tidak diragukan, tadi saya katakan bahwa tergantung pemerintah serius dengan kami, artinya terutama dengan saya. Apa saja kita bisa lakukan di sana, termasuk wisata. Tadi beliau singgung bahwa Rawa Inggun itu bisa untuk tempat wisata. Karena kita di Merauke terutama wisata yang dikelola oleh pemerintah, jujur sangat tidak ada gitu. Jadi mungkin di Wayau itu kalau musim panas itu bisa untuk Rawa Inggun, bisa untuk orang wisata gitu, bikin-bikin tenda, tidur-tidur atau apa gitu, atau mancing-mancing. Saya berharap ke depan supaya terutama jalan. Kalau jalan bagus pasti juga semua bagus seperti itu. Memang kalau untuk kebun sagu, penanaman sagu dan lain-lain, itu mungkin bisa saja karena di sana
areal tanahnya itu sudah siap. Tergantung kalau pemerintah serius untuk bisa mendukung, ya pasti kita akan jalan seperti begitu. Kalau saya siap saja pribadi, karena saya sudah coba untuk atur masyarakat, masyarakat itu benar, bisa kita atur dengan cara-cara kita sendiri istilahnya. Terutama intinya bahwa pendamping, kita harus dampingi mereka terus-menerus. Kalau cuma satu tahun, tahun depan tidak dampingi memang tidak bisa. Begitu. Itu harus dampingi terus-menerus. Begitu. Mungkin terutama PPL, terus saya, mungkin ada saudara-saudara lain dari dinas terkait, terus kita dampingi mereka. Saya berharap supaya buka beberapa kampung di wilayah Marin, mungkin ada kampung-kampung percontohan. Begitu, termasuk di Wayau, mungkin juga untuk Kanume atau Yainan bisa dibuka di Rambu atau di Sota. Terus mungkin saudara-saudara kita dari Bob Midaf atau bisa dibuka di Kimam atau mungkin bagian Okaba, begitu. Jadi ada titik-titik tertentu percontohan untuk saudara-saudara kita biar dari kampung-kampung lain itu bisa ikut seperti begitu. Nanti kalau semua fokus di Wayau, saya pikir pasti kampung-kampung lain juga kejar untuk begitu. Nah, itu cuma inspirasi untuk mendukung saudara-saudara supaya mereka juga bisa ikut begitu. Seperti kegiatan yang kita lakukan di Wayau. Baik. Memang luar Pak Dono dengan teman-teman yang sendiri hasil udang bagus seperti begitu. Hasil udang banyak, hasil ikan mujair banyak, semua siap di Wayau begitu. Jadi mungkin ke depannya ya kita pikir sama-sama lah jalan keluar untuk Wayau itu bisa membuat orang banyak, ya artinya tidak lapar istilahnya. Kalau makanan lokal kita bisa siap, yang penting pemerintah bisa serius mendampingi kita atau membantu. Baik, itu harapan Om Yan. Kita juga berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat Om and the Boy dengan tim bisa berkunjung untuk melihat situasi yang sebenarnya. Oke, baik, kita perhatikan ada satu komentar yang masuk. Dari ini keluarga juga nih kayaknya Pak Endeboy, Aprilia Endeboy. Anak saya di ini rupanya anak saya di Jogja juga ikut ini. Oh luar biasa. Jadi di SMA SMA kegiatan. SMA Stella Dus 2 Jogja. Oh luar biasa. Mudah-mudahan sukses kalau buat Aprilia Endeboy yang ada di Yogyakarta. Yeah. Salam dari Kota Merauke, Kampung Wayau. Juga ada Bapak di sini. Silakan Bapak, mungkin mau tanggapi itu pernyataan anak itu. Ya, iya memang kalau ikuti tadi memang ya ini perlu perhatian sekali, perlu perhatian pemerintah memang ya. Kita harus bergandengan tangan sudah semua instansi untuk mengarahkan pikiran kita untuk saudara-saudara kita khususnya di Wayau juga semua distrik yang ada orang asli Papua begitu. Ya. Siap. Tadi apa? Ada saya lihat ada gambar Wati juga. Saya mau tanya namekian harga Wati satu kepala di Wayau, Kampung Wayau berapa kah? Kalau dijual Wayau untuk kegiatan-kegiatan adat. Kalau satu kepala itu 2.500.000, kalau kepala besar bisa 3.000.000. Tergantung kepala besar kepalanya. Besarnya, kalau kecil rata-rata itu 1,5. 1.500.000. Bicara begitu dia tinggi berapa? Itu tingginya sudah berapa? Berapa sentimeter begitu? Kalau sekarang kalau yang sudah sekarang yang sudah ada itu sudah siap. Istilahnya sudah siap bisa panen istilahnya kalau orang pesan ya bisa mereka ambil seperti begitu. Itu ada yang tinggi berapa? Juta, kira-kira tinggi berapa? 100 cm, 1 meter atau lebih? Ada yang sampai 1,5 meter. Iya. Tingginya ya, itu. Minimal dia 1 meter ke atas itu sudah bisa dipanen. Kalau ada yang perlu, ya Pak Dono, nah dengan Bung Ilham, ya tadi dengan itu saja Pak Yan
ada bilang harga wati saja sudah 2 juta sampai 3 juta. Betul, ya. Luar biasa itu kalau nanti Pak Jan punya 10 pohon saja itu sudah berapa dikalikan 3 juta. Ini luar biasa itu. Ambil gambar ini. Iya. Ini gambar waktu saya di sana. Masih iya. Ini masih anak ya? Ya, masih kecil ya. Itu anggap mungkin. Dia perlu masih naik itu masih anggap masih 6 bulan lagi. Karena dia pertumbuhannya agak lambat. Karena wati itu kan tidak kayak sayur, tidak kayak apa. Jadi pertumbuhannya agak lambat tergantung tanah humusnya bagus, dia tumbuhnya cepat. Kalau tanah humusnya kurang bagus. Tergantung unsur hara ya. Ya, betul. Nah, orang bilang itu banyak, mereka bilang bahwa asam tanah atau apa gitu. Jadi itu pasti lambat dia besarnya. Iya, ini saya tanya dulu Pak Namekian, ini ada bikin dia punya peneduh di atas kah? Kita atau tidak pakai peneduh. Peneduh bisa pakai kecuali kalau memang panas terik begitu. Ya, kita ya, di sana ya. Ada kalau memang panas terik kita pakai peneduh. Orang bilang dia bahasa Marin itu kita bilang gogo. Gogo itu artinya rumah wati. Jadi kita pakai daun. Daun sagu yang kering atau daun kelapa taruhnya di atas peneduhnya, jadi peneduh untuk itu supaya tanahnya tetap lembab. Tapi begini sebenarnya. Tapi kalau kan, sudah tumbuh agak tinggi, ya. Jadi sebenarnya kalau dari saya itu tanaman wati ini kan dia sebenarnya perlu cahaya matahari juga begitu. Jadi kan daun wati itu dia sebagai di biasa kita dulu belajar di biologi Pak Dono sama Bung Ilham ya kan daun wati itu daun tanaman itu dia sebagai dapur, jadi dia terjadi dia membakar itu. Bukan. Istilah memasak makanan untuk tumbuhan itu kan dapur itu gitu. Iya. Begitu. Jadi Mas, ini masyarakat jadi bisa memang tahu tanaman wati itu juga perlu sinar matahari begitu. Dia perlu sinar matahari. Jadi memang mungkin unsur hara itu yang perlu dilihat dari tanah yang kita mau tanam wati ini begitu. Supaya dia bisa tutup. Memang itu saya lihat tadi gambar Namekian orang mereka tutup itu ya, tutup bedengan itu dengan daun-daun, memang itu untuk mengurangi penguapan. Ya, penguapan air yang ada di tanah itu supaya tidak menguap, supaya terjadi supaya ada kelembaban di dalam tanah. Ada kelembaban ya. Iya, itu supaya ada kelembaban sehingga tanah itu tidak kering ya. Begitu. Iya, betul. Ya. Ini sudah sangat bagus ya. Dari sisi pertanian sudah bagus ini. Begitu. Ya, cerita dulu saya lihat Namekian pu badan juga ini. Badan besar orang-orang Wayau. Wayau tinggi-tinggi. Rata-rata badan besar-besar. Ya. Ini kan tidak terlepas sebenarnya dari Pak Dono dan Bung Ilham, ini kan tidak terlepas dari gizi ya sebenarnya. Betul. Ya, selain dari keturunan itu kan dia dari gen itu juga dari gizi membentuk gen ya, seperti itu. Makanya masih alami. Keturunan juga bisa berubah. Dari alami itu kan karena makanannya, gizi itu kan datang dari makanan yang mereka makan begitu. Jadi belum ada kimia. Ya, memang itu tanaman yang mereka makan itu kan belum tersentuh dengan kimia, pupuk yang bahan-bahan kimia ya, obat-obatan, pupuk dan lain-lain. Itu masih alami, jadi memang itu wajar sehingga dari gizi yang mereka dapat itu yang akhirnya lihat orang-orang Wayau itu badannya besar-besar, banyak ada beberapa atlet juga. Ya, betul. Atlet kebanyakan itu kan dari Wayau, ya betul. Ya, begitu. Anak-anak Wayau, ya. Ya. Jadi saya juga berterima kasih karena beberapa atlet itu orang Wayau itu. Betul. Termasuk Kelempar Lembing. Iya, pernah menjadi
dengan Bung Ilham ini kami pernah pergi ke waktu masih periode KONI yang lalu, kami pernah sama-sama. Oke, Jakarta ya. Kabupaten Merauke. Saya sekretaris Pengkap PASI Merauke, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Merauke. Iya. Jadi saya banyak kenal itu, ada Agus Abadi Diken. Iya, betul. Atlet Lempar Lembing. Ada Evan, ya. Eventinus begitu. Ya, Eventinus. Kalau ya, yang kemarin beliau yang meninggal itu kan di kontrak itu, kasihan. Ya, ke mana, Wayau ke Papua Barat. Iya. Ya, di Papua itu Barat. Itu ada kakak laki-laki yang TNI, pelatih di sana itu kakak Chris Kaize dari Kaize, ya. Iya, Chris. Iya, betul Chris dari Koa. Kaize. Bapak Chris ya, Kaize dari Koa, ya. Koa, ya, betul. Itu rata-rata senior Lempar Lembing, ya. Ya, jadi ini kembali kita ke olahraga ini tadi saya ngajak ngomong betul, karena postur tubuh tadi, postur tubuh itu dibentuk dari itu tadi, dari gizi, gizi yang luar dimakan biasa. Begitu. Jadi gizinya biasa, ini tertutupi. Akhirnya kan saya lihat ini karena ikan, udang, rusa, babi, saham banyak di sana, kasuari. Jadi protein hewaninya tercukupi begitu. Dari apa sumber-sumber makanan yang ada di Wayau, ya. Betul sekali. Ya, oke. Okay. Ini jadinya nanti saya cerita sendiri. Nih ada lagi dari Pak Dono sama. Lagi. Ya apa-apa, kita saling dengar. Oke, iya. Untuk itu, tadi saya ngomong itu kaitannya, atau kaitannya dari gizi. Betul, gizi itu betul. Kan dari makanan. Makanan, dari makanan. Jadi gizi, gizi itu yang membentuk ke gen, itu yang akhirnya. Akhirnya hasil dari manusia besar itu ada yang berprestasi di olahraga dan lain-lain. Apa yang kita lakukan ini kira-kira bagaimana menurut Om Dono? Silakan. Jadi jangan dengar saja. Iya, terima kasih Pak Ilham, Om Yan dan Om Boy. Artinya begini, saya ini kan sudah. Kalau secara ini saya cuma bicara secara pribadi saja. Om Yan, kalau kemarau di sana itu berapa lama? Kemarau itu kan mulai bulan Juni-Juli. Sampai? Mulai Juni-Juli sampai dengan Desember. Oh begitu. Desember ya. Itu tidak kan lama sudah awal ya. Musim hujan, ya. Oktober, November itu kan kalau dulu musimnya pas. Oktober tua sudah hujan. November itu sudah air baru. Desember itu sudah mulai banjir. Kalau dulu, kalau sekarang kan musimnya belum tentu. Tetapi bulan-bulan itu sudah mulai musim banjir. Kalau Desember ke atas. Ya memang kalau saya lihat ini Wayau ini termasuk salah satu kampung yang unik. Tapi salut, saya salut. Walaupun begitu COVID kemarin juga ini tidak untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal itu tidak diragukan berarti Om Yan ya. Ya, kalau masalah untuk kampung sendiri itu karena mereka sudah siap makan. Saya kan sudah pernah ajak mereka. Dalam doa saya sampaikan, kamu harus siap apapun yang terjadi. Kita punya makanan saja itu kita sudah bisa kuat. Seperti begitu. Nah, ya, meskipun kalau di Merauke, kalau memang COVID makin meningkat, makin parah. Tetapi di kampung kalau makanan banyak, ya kita bisa ke hutan. Datang ambil hasil kebun, masuk lagi hutan, kan begitu menghindar penyakit. Jadi itu saya sudah antisipasi jauh sebelumnya. Tetapi syukur bagi Tuhan bahwa sampai saat ini kita semua sudah aman, seperti itu. Ya, luar biasa juga karena kerja keras semua pihak. COVID sekarang kan sudah Merauke sudah hijau jadi. Ya, ya luar biasa. Dan seterusnya. Apalagi dengan begitu kan Wayau tidak terpengaruh, jadi pasti potensinya itu luar biasa. Cuma bisa bilang potensi Wayau luar biasa. Saya bilang amazing. Nah, amazing buat Om Yan kalau saya. Buat kampung lokal Wayau. Artinya kan. Ya terima kasih. Kalau saya lihat salah satu kampung lokal yang
luar biasa, amazing. Coba mari kita lihat. Terima kasih. Kita lihat mama ini lagi panen. Bagaimana aura semangatnya itu tidak tergerus oleh hasil ini tidak dapat dijualkan. Tapi coba lihat semangatnya. Raut mukanya bergembira. Ya. Mungkin kita bisa dengar apa katanya. Mereka ada panen. Ya. Keladinya. Oh. Ini Mama Yulita usul supaya jalan wayau harus aspal. Ya, itu lihat Mama Yulita punya keladi. Mama Yulita. Sampai di kota. Tuh. Ini hanya ambil untuk makan saja. Karena jalan rusak jadi untuk makan saja. Ya, jadi mau bawa ke Merauke susah, jalannya rusak. Itu mama-mama ada protes. Jadi pemerintah mengerti saja. Iya, iya. Saya suka itu lihat aura lagi panen. Coba kita lihat. Nah, itu lihat Mama Yulita. Mama Yulita usul supaya jalan wayau harus aspal. Ya, itu lihat Mama Yulita punya keladi. Sampai di kota. Tuh. Mama Yulita, Yulita luar punya biasa. Keladi. Ya, saya boleh potong kah? Silakan, silakan. Ya, ini hanya ambil untuk makan saja. Mau karena saya, jalan dulu. Saya sedikit. Saya sedikit dengan nama Kian. Ya. Nama Kian, mungkin saya tanya sedikit lagi nih, menyangkut dengan daerah Wayau ini. Seingat saya dulu baru mulai pindah ke Merauke, mungkin tahun 2014 itu. Sempat waktu itu masih Bupati Bapak Romanus, kami sempat ke Wayau situ, waktu itu beliau ada berikan taliasi, ada rupanya ada investor yang masuk ya, ada perusahaan yang masuk di situ. Kira-kira perusahaan bergerak di bidang apa itu, apa masih ada sampai sekarang kan tidak ya? Oh itu kalau waktu itu saya juga ada mereka minta saya untuk pimpin doa. Kebetulan saya waktu itu berhalangan tidak berangkat waktu talikasi di Wayau itu. Itu Hardaya, itu perusahaan Hardaya waktu itu. Investorasi. Tetapi mereka waktu itu cuma berikan talikasi saja, waktu itu pengukuran survei, sampai sekarang itu belum masuk perusahaan itu. Jadi kami tidak tahu entah mungkin sudah mungkin tahun depan atau kapan mereka masuk, kami tidak tahu. Begitu sudah jadi hilang begitu saja. Ya, jadi hilang begitu saja. Tapi saya tanya lagi, sempat mereka membongkar hutan? Belum. Belum pernah. Mereka bongkar hutan belum pernah. Kalau survei dulu pernah. Mereka survei dengan orang kampung ya. Berarti baguslah kalau Wayau punya hutan masih utuh, belum dibongkar ya. Karena itu juga nanti jadi, karena saya lihat itu sepintas Wayau ini juga kan ada dengan beberapa kampung di belakang itu kan, si barat pulau ya, di rawa-rawa kan. Iya, kebanyakan rawa, ya. Kebanyakan rawa, jadi di kampung itu dia ibarat sama pulau-pulau begitu, terletak di tengah-tengah rawa. Betul, jadi hutan itu juga sebagai sumber untuk menyimpan air, memberikan air juga untuk tanaman dan sekitar situ. Jadi ya masih baiklah Wayau sampai saat ini masih punya hutan yang baik, sehingga juga mungkin masyarakat mereka di sana juga tidak harus pergi cari binatang untuk berburu, untuk makanan mereka lagi jauh-jauh ya, seperti betul, itu. Betul ya. Mungkin tadi memang, itu ada kita ya. Memang kalau di Wayau itu seperti pulau, karena kita di Kalikumbu itu banyak rawa. Rawa besar seperti di Rawa Biru itu ada dua. Satu rawa Sakor, yang satunya rawa Rugai. Rawa Rugai itu muaranya di Kalibian, kalau rawa Sakor itu muaranya di Kalikumbu, di bawah Bad.
Oh iya iya iya. Jadi itu rawanya sangat besar. Jadi kita ke hutan Wayau itu sangat sedikit begitu, kebanyakan rawa. Maka itu dulu kalau mereka masuk Hardaya itu berarti kita memang hutan habis. Hutan langsung ke rawa. Memang kita Kalikum itu hutannya sedikit sekali. Seperti itu. Ya, tapi ya, kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini tidak ada yang masuk begitu. Iya, iya. Baguslah kalau begitu, masih ada potensi untuk dapat tadi ya, karena investasi belum masuk, jadi berarti masih ada potensi juga untuk pengembangan ke depan. Iya, betul. Untuk Kampung Wayau, iya. Juga kampung-kampung lain ya, begitu. Iya, ya, betul Pak. Iya, begitu dulu mungkin Bung Ilham, Pak Dono, okay. Silakan. Om Boy dan Om Mause, kita break sebentar, mungkin mau siap-siapkan kopi, kita masih lanjut cerita. Namun sebelumnya kita dengar dulu satu nomor lagu yang okay. Mudah-mudahan bisa menghiasi ruang kita